Halo guys. Gimana sih nih mobil ganggu mulut dah? Kembali lagi bersama Darren di sini, dan di video kali ini kita akan roleplay lagi di CD ID update versi 1.2. Tapi ini bukan di server official CD ID roleplay ya, ini di roleplay server khusus gitu lah ya. Nah kali ini ada roleplay desa expansion di kota Cirebon CD ID ini guys. Nah kira-kira seberapa luas nih desa di kota Cirebon ini? Apakah lebih bagus daripada yang aslinya? Yuk kita tonton video ini sampai habis ya guys. Siapa tahu kita juga menemukan momen yang menarik di sini. Tapi sebelum kita lanjut videonya, ayo bantu like video ini dulu, terus subscribe dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dan terima kasih buat kalian telah mendukung channel ini guys. Oke, kita langsung aja mulai ya. Oke, guys, udah lama gue nggak upload konten roleplay ya, tapi sekarang mumpung ada kesempatan tapi bukan di official city at the roleplay. Oke, di sini ada secret ini, tiba-tiba nyelempit dong. Di sini kita roleplay Cirebon ya, desa Cirebon ini guys, diperluas gitu ya kan. Kita refreshing dulu di sini guys, andaikan kalau CD ID next update atau CD ID ke depan lah pokoknya. Tadi ada polisi tiba-tiba terobos gitu aja deh. Oke, kita lanjut lagi guys, andaikan kalau desa di Cirebon ini di rework atau di expansion gitu ya kan, biar map Jawa Tengah jadi rame nih guys. Oke, sekarang kita langsung aja parkir mobilnya di sini. Di sebelahnya Nissan Serena juga nih guys, sama-sama warna abu-abu. Oke, mantap. Nah sekarang kita lihat ya, di sini tuh ada mobil apa saja nih guys ya. Mobilnya udah pasti keren-keren ya kan, ada Toyota Race tadi, terus di sini tuh ada Toyota Kijang. Ini adalah Kijang kotak ya guys. Di sebelahnya itu ada Kijang juga nih guys, Kijang Innova Scenic ya. Terus di sebelahnya lagi tuh ada Toyota Kijang Innova, Innova yang report ini guys, yang Venturer juga ada nih guys. Di sini tuh Kijang family banget ya guys. Di sini ada Ford apa ini guys? Ford Mustang ya, Mustang. Ya Mustang yang setir kiri itu. Di sini ada BMW M3 atau M4 ya, plat L dong guys, luar biasa ya. M4 itu. Terus ada Daihatsu Sigra. Katanya tadi harus pakai mobilnya di bawah 500 juta, tapi kenapa masih ada yang pakai BMW itu? Terus ada Toyota Land Cruiser Prado warna biru. Di sini tuh ada dua Nissan Serena ya, tapi sama-sama warna abu-abu. Yang satunya itu warnanya sedikit lebih gelap ya, tapi satunya sedikit lebih terang. Gue lebih suka yang punya gue ini aja nih guys, warnanya sedikit lebih terang. Di sini ada Toyota Corolla Cross dari City Edi zaman batu aja, masih belum jadi work sampai sekarang. Nah di sini ada yang nyasar nih guys, ada Mitsubishi Triton warna coklat ya, spek tambang nih guys, masih belum di reward juga tuh. Oke, kita lanjut lagi, di sini ada mobil apa lagi ya. Nah ini dia guys, ada Ford Mustang yang tadi kita lewati itu, dan juga apa nih guys, Toyota Race. Oke, mantap juga ya, plat KP dong. Oke, kita coba lihat di bagian sana ini guys. Kan aslinya tidak ada jalan ini cuma diperluas aja, terus dikasih rumah-rumah penduduk seperti ini. Oke, di sini tuh ada mobil lagi nih guys, ada Kia Rio. Habis itu ada Toyota Land Cruiser ini guys, Land Cruiser yang versi lawasnya. Oke, sekarang kita coba lihat di bagian pantai apa saja nih guys. Di sini dikasih lampu-lampu cemerlang seperti itu ya kan. Nah, di sini ada orang nih guys. Ini siapa ya? Ada Fori. Ya udah deh, lanjut lagi. Ada Kia Rio tiba-tiba main pasir. Diterobos aja tuh setinggi itu guys. Nah sekarang kita coba lihat ya, ada rumah kosong kah di sini? Soalnya gue masih belum klaim rumah di desa ini. Oke, ada satu nih guys, tapi ya ternyata tidak bisa diklaim ya. Kita cuma bisa masuk aja nih guys. Ya udah deh, kita coba ke gang lainnya aja nih. Di sini kayak ada tempat Easter egg zamannya awal CD ID update Jawa Tengah itu ya. Sekarang udah dibuka ya. Jadi di sini tuh kayak ada tempat pelosok-pelosok apa nih, gue kurang tahu lah. Di sini tuh kayak ada toko nih guys, ada minuman kaleng soda tapi gak bisa diambil. Terus ada snack juga nih guys, gak bisa diambil juga nih. Nah sekarang kita coba ke sebelah ada lagi nih. Nah di sini tuh kayak ada tempat jual tiket itu ya, tiket kapal atau apalah. Nah di sini cuma kursi sama meja doang. Terus di sebelahnya itu ada e-sport arcade. Ada arcade sini guys. Nah di sini ada permainannya, tapi sama aja gak bisa dipakai sama sekali. Ini backgroundnya bagus sekali ya, dari tembok sama lantainya juga nih.
Katanya di sini ada toko ikan ya. Oh, ini dia guys, kebahagiaan akuarium. Nah, kalau nggak salah di sini tuh ada kipas yang dulunya pasti di edit server itu bisa dinyalain, tapi sekarang kenapa nggak bisa nih guys? Nggak bisa dipencet juga. Terus ada juga di sini guys, ada radio, dulu ada suaranya tapi sekarang nggak ada nih. Ya toko ikannya cuma segini doang ya, seperti yang ada di Palimanan itu. Terus di sini tuh masih banyak rumah-rumah lainnya, dan di sini ada ini guys, Toyota Sienta yang terbaru ini ya. Oke, mantap. Terus kita coba ke bagian masjid sini, ada radio nyasar tuh di luar. Oke, kita coba ke bagian belakang masjid ini guys. Oke ya, coba pemukiman aja. Nah, di sini tuh ada apa nih guys? Toyota Innova Scenic aja nyasar di pantai sini. Apa nggak karatan ya? Terus ada batu juga, dan di pojok itu ada kapalnya, dan di sini tuh ada motor nih guys. Ini gue penasaran ya, sepeda motornya ini buat apa? Nggak bisa dipakai juga ya, kayaknya cuma buat pajangan aja. Ya udah deh, kita langsung aja balik lagi ke tempat yang rame-rame itu. Ini dia guys, katanya ada yang mau ledakin salah satu mobil di parkiran ini guys. Kira-kira mobil apakah itu? Wah, lumayan ada momen kocak nih guys. Kita coba hitung ya, dari 3, 2, 1. Mana? Oke, beneran guys, meledak beneran tuh si Daihatsu Sigra-nya si Rio Black ya, si developernya si D&D guys, meledak beneran dong. Terus lo guys, nah mana sirena gue? Sirena gue hilang dong guys. Waduh, ikutan meledak dong tadi Sigra-nya sebelah sirena gue dong guys. Aduh. Terus momen kocaknya lagi kalau pas meledak sepertinya, atau explode gitu guys. Ini kenapa karakternya jadi meleot-meleot seperti ini ya? Jalannya itu seperti apalagi tuh? Lagi gangguan Jawa nih guys, gangguan jiwa. Ya seperti zombie gitu ya, zombie Jawa guys. Ya udah deh, segini dulu aja untuk video roleplay di CD80 Active versi 1DD2. Apalagi nih? Main meledak lagi guys, jadi zombie. Jadi zombie dong guys, jalannya itu aja meleok-meleok seperti itu ya kan. Kocak sekali guys, gue suka yang kalau momennya meledak-meledak di CD80 seperti ini guys. Oke, kalau kalian belum subscribe, nanti kalian jadi seperti ini ya, nanti rumah kalian bisa meledak. Makanya tekan subscribe sekarang juga ya. Jadi segini dulu aja untuk video roleplay di CD80 versi 1DD2. Kalau kalian suka video ini, ayo tekan like-nya dan jangan lupa tekan subscribe-nya juga nih guys. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.